Baiklah, terima kasih rakan Sigas Wali dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada kerana setia bersama dengan Rampai Pagi. Lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu 24 Ogos 2022 Masihi. Selamat pagi, Auda. Apakah perkabaran Auda di luar sana? Jadi diharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera hendaknya. Ya. Dan ingin kongsikan keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi diharapkan agar segala perancangan yang akan Auda lakukan pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi baiklah Auda, seperti biasa sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin dikongsikan info semasa mengenai walk and run 5 km, bicycle 30 km yang dianjurkan oleh Pusat Ehsan Al-Amirah Hal Hajah Mariam akan diadakan pada hari Ahad 4 September 2022. InsyaAllah akan bermula pada pukul 6 pagi di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Jadi kepada Auda yang ingin mengikuti pendaftaran, Auda bolehlah menghubungi ke talian 860-6032 atau ke talian 2650-423. Dan seterusnya Auda ingin dikongsikan ya mengenai jualan usahawan belia sempena Hari Belia Kebangsaan kali ke-17 tahun 2022 akan diadakan pada 25 hingga 27 Ogos 2022 iaitu pada hari Khamis hingga Sabtu dan insyaAllah akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 4 petang. Jadi pelbagai jenis jualan seperti makanan, minuman, produk tempatan, henna dan lain-lain akan dijual ya. Jadi Auda bolehlah datang ke Perpustakaan Dewan Bahasa Pustaka Daerah Temburong bagi mengetahui hubungan lanjut, Auda bolehlah menghubungi ke 5221281 ya. Jadi Auda apa kata untuk seterusnya kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan setegas kita. Untuk itu mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Ha, jadi pada kali ini, kita ini akan mengetahui lagi juga cara-cara satu gubahan. Tapi apa yang paling menarik lagi untuk gubahan pada kali ini, apa yang dapat kita lihat di tangan saya pada ketika ini, ini isi pinang dan ini pinang. Apa yang akan kita buat dengan dua bahan ini dan ada lagi bahan-bahan yang digunakan dari bahan-bahan dari pinang juga ni buah. Ada pokoknya, pohonnya. Upih pinang. Jadi apa yang akan kita buat ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Wanita dan hiasan memang tidak dapat dipisahkan. Setiap individu di muka bumi ini akan dianugerahkan kemahiran yang tersendiri. Jika ianya digunakan dengan baik, maka membuahkan hasil. Manakala jika ianya disia-siakan begitu saja tanpa usaha, maka mereka telah pun mengabaikan anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahuwataala. Baru-baru ini saya dan kru Rampai Pagi berkesempatan membuat pendekatan bersama salah seorang warga emas yang begitu meminati bidang perniagaan, bukan saja dari segi jualan makanan, kuih malahan meminati dalam bidang gubahan. Mula-mula sekali tani anu dulu tampik pinang ini. Tadi putung. Tani belah dua. Kita gunting lagi sininya ni, aluskanlah supaya nampak ya bentuk lawa lagi. Beliau berusaha untuk memperkenalkan dan memperlihatkan serta memberi tunjuk cara menggubah dan menghias pelbagai gubahan. Pada kali ini, beliau turut mengongsikan gubahan bunga dari buah pinang. Ya nunya, kepalanya ni di atas ni, yang anu macam mana asin ini, sabutan ini taruh di bawah. Beliau merupakan suri rumah tangga. Beliau tidak mensia-siakan masa yang ada. Menurutnya, dengan adanya kemahiran yang diberikan kepadanya, membolehkannya untuk menjana perbelanjaan bulanan. Cara menggubah dan menghias kini semakin diminati dan menarik perhatian orang ramai. Kini beliau juga merancang untuk mengadakan tunjuk cara gubahan yang mempertengahkan cita rasa daripada masyarakat hari ini. Kemahiran tunjuk cara ini juga antara lain untuk memperkenalkan kepada para remaja atau generasi muda mengenai kreativiti yang boleh dipelbagai dari gubahan.
Kalau tadi kan spray yang dulu dipasang apa-apa ni, pelidah tadi pun dah boleh lagi dipasang awal ni. Spray dulu, ni putih, biar pelan macam ni. Menurutnya lagi, penyediaan ini dapat dilakukan di rumah untuk hiasan atau untuk sesuatu majlis. Kreativiti ini juga boleh membantu menambah pendapatan suri rumah tangga dan peniaga-peniaga secara kecil-kecilan atau besar-besaran. Kerana kita digalakkan untuk berusaha selagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adang segi dulu sebelah kami suka bahan-bahan terbuangan ini kan. Kalau bini-bini kalau suka anu kan iski bahkan buat anu sendiri tu kan. Dan mau berbalik itu kan. Isti buat sendiri kan bangga tu ni kan. Kita spray je tau. Oh, spray. Kalau dia spray hitam kan macam tadi ada tu. Oh, ini bunga pinang. Bagas pinang berbuah ni macam mana? Ah, berguna juga. Berguna lah. Lawa kalau untuk bahan bunga terbuang lah. Masa tu ada pertandingan bunga anak puan ini yang membuat. Nak punya rumah membuat, mata aku dah buat sudah. Buat teman buat, buat. Dan nyanyi terpulang. Apa yang ini? Buat terpulang. Ah, buat terpulang. Anak-anak kita ada turun juga? Ada juga lah, ada. Minat juga? Ah, minat juga. Tapi dah berapa lah. Sebabnya baru dalam bulan ini lah pun baru buat-buat ini. Baru jauh. Dulu apa ni? Dulu. Ini anunya ni lah upihnya ni. Jangan mutung masanya kering, masanya basah. Kalau kering payah digunting, dia dapat pacah. Masanya hidup-hidup itu digunting, dibantuk. Kalau tadi mau bantuk macam mana, macam mana. Andang-andang diusai, bah. Untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan, usaha adalah kerja kita. Berjaya atau tidak adalah ketentuan Allah. Andainya gagal, jangan berputus asa. Sekurang-kurangnya kita telah berusaha melakukan yang terbaik walaupun kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Semoga dengan adanya tunjuk cara yang diberikan akan dapat memberikan kita ilmu pengetahuan untuk hari ini. Selamat mencoba.